Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah motivasi yang akan membawa inspirasi bersama lagi dengan anda. Kali ini saya nak bawa satu ayat motivasi yang cukup power. Apa katanya? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Aha. Apa maksudnya? Tuan-tuan dan perempuan, saya tahu anda memiliki salah satu mazhab ini. Ada yang memilih untuk pergi seorang-seorang. Ada yang memilih untuk pergi secara berjemaah. Tak ada salah, tak ada dosa. Boleh pergi saja. Cuma, anda pergilah dengan jemaah. Kenapa? Di sebalik jemaah itu ada banyak keberkatan. Di sebalik jemaah itu ada pandangan Allah padanya. Dan banyak lagi. So, anda boleh pergi cepat tapi belum tentu jauh. Tetapi, kalau anda pergi jauh, anda boleh cari jalan untuk pergi cepat. Fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Renung-renungkan apa yang sesuai untuk anda. Tapi saya duk menyarankan, pergilah tuan-tuan dan puan-puan jauh. Kenapa? Hidup kita sangat jauh tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia memerlukan orang-orang bersama kita untuk mengharungi kejauhan ini. Okey? Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya kembali tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kata-kata motivasi yang seterusnya. Assalamualaikum.